Profesor, ketika Anda bertanya secara kritis tajam kepada mantan Pak Harto yang Anda sebutkan sebagai tokoh brutus yang menikam Pak Harto dan belakang tidak apa-apa, saya ketika oke, sekarang kita buat cuplikan wawancara Bung Andi dengan Pak Harmoko. Banyak orang menganggap bahwa wah, Harmoko di kelas menjuruskan Pak Harto, sehingga Pak Harto mau tampil untuk menjadi calon presiden ketujuh kalinya, dan kemudian ada sedikit menusuk Pak Harto, kemudian Pak Harto jatuh. Sampai di sini kedua ini reaksi begini. Saya udah capek beberapa ini. Ya, tapi saya tetap merasa tidak merasa puas. Sekarang kalau belum puas, saya kasih puas.